Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi hari ini apa ini paket kemana ketua? Ini ngomong punya ngomong. Iya. Karena nanti anak tanah nggak kedua mau berangkat. Tak kasih hadiah durpres. Apa ini? Ini paket atau apa ini? Pokoknya untuk nanti paket. Paket siluman nanti kantor tahu kalau dipakai lo. Enggak, pokoknya ini bukan paket. Bukan paket. Sese toh. Apa? Bukan, Pak Buyung, jangan pergi dulu. Apa itu? Ya sebentar lah untuk kamu saya terima. Pak Buyung. Sini Pak Buyung. Ini itu kok diterima dulu itu teleponnya. Ini apa ini ya? Ini untuk Pak Buyung ya ini. Kepada Pak Buyung. Apa itu? Ah nggak tahu. Ini dari mana ya ketua ya? Di unboxing. Kamu yang manis. Itu yang manis. Oh, malah berdiri. Ini unboxing kiriman paket untuk Pak Buyung. Untuk Pak Buyung. Anak ketua nomor 2. Karena hari ini mau berangkat, maka untuk dari ayahnya. Kaki ini gitu loh. Oh, jadi gini Pak Ketua, ini pengirimnya ini ya. Dari Tangerang Pak Ketua. Oh, dari Tangerang. Iya, ini untuk Pak Buyung. Ini ya. Pak Buyung merasa ada yang kirim nggak Pak Buyung? Hah? Nggak ada yang kirim? Duh, ini nanti kalau apa? Loh, siapa tahu ada tetangga atau mungkin relasi atau mungkin toke. Tapi memang benar ya? Ini dibaca untuk siapa ini? Oh, ini sekelompok lapar. Jadi, tapi nanti gini Pak Ketua, kita serahkan, ya. Tapi Pak Buyung langsung unboxing biar teman-teman semuanya ini di sini tahu. Dan penonton tidak penasaran. Dan di samping itu ini ada perjanjian Pak Bu. Apa? Kalau di dalam itu ada amplopnya, ya. Itu bukan Pak Buyung yang terima, tapi Pak Ketua. Oh, kalau ada amplopnya Pak Ketua yang terima. Dibacakan oleh Pak Buyung. Ya. Ya. Tapi langsung dicoba ya nanti isinya ya. Langsung dicoba kan ya. Ya, Buyung, Pak unboxing Buyung. Pak Buyung. Diserahkan dulu. Terima Pak Buyung. Tar dulu Ketua. Salim dulu, jabat tangan dulu. Yo. Langsung dibuka Pak Buyung. Wah ini. Langsung buka. Terus. Langsung dipakai. Jadi kalau amplop lu Ketua. Wah ini berarti nanti uang makannya double ini. Oke, Pak Ketua ini. Buyung cair, amplop cair. Wah iya. Nanti separuh untuk Mbak Iro. Ini yang dulu namanya Pak Buyung 20.000. Ah. Wah. Pertama apa mulai masuk sini? Iya. Ya. 10-an 2 ini enggak salah Pak Agung. Oh ya. Sekarang udah ganti namanya. Buyung Cepek. Oh. Oh Cepek. Iya. Iya. Salah enggak panggilan masuk. Ganti ini mana tuh? Bagus. Halo. Oh, Radio Pulsa. Pengawal Radio Pulsa aku miss call. Sini ketua kok di miss call. Ya, halo. Pitulas kok kita ngatur sih kok mau pergi lanang pitulas Pak Buyung. Oh ya keru kurang gigi Pak Buyung. Pitulas, oh. Ya oke kalau tak pitulas dari sini no aku lo kan gak ada Pak Ketua. Eh apa pe gak ada kita kamu tuang ini baru gitu curang ini Pak curang iya tapi kan atau duduk ini iya curang sama ayah kok curang. Ini Pak Buyung. Aku mau diterima Pak Buyung. Itu asli dari Pak Buyung. Jadi dipakai terus. Ya dipakai. Setiap mau berangkatan sampai Medan ganti. Nanti apa ini ganti lagi. Biar coba. Nanti yang ngasih tahu buat dipakai. Dicoba Pak Buyung. Semua ini aku tanya. Ya itu memang untuk Pak Buyung kok. Satu. Itu untuk Pak Buyung kok. Kan pakai. Dicoba Pak Buyung. Yang mana? Yang mau pengen warna mana? Ini sebenarnya udah lama ya Mas Aziz ya waktu itu ya. Lupa. Karena waktu itu baru 20.000. Ganti-ganti. Apa? Ganti-ganti 20.000 biar aku. Iya.
Ini saya ayah sama anak sama. Wah, iya ini. Anak sama anak sama. Tapi ini yang ngasih waktu itu pas kita di Medan loh gitu ini. Itu pas RAT apa? RAT yang pertama. Iya. Pas ada kampanye. Iya, betul. Paten. Wah. Wes. Wah, cuma sayang ini Pak Gung. Apa? Amplopnya masuk dulu, Pak. Iya. Tapi Pak Buyung tampak lebih muda. Tampak, ini tampak gemuk. Wah, tampak gagah Pak Buyung. Bener Pak Buyung. Hati, iya. Untuk Pak Buyung aman. Itu kalau janda saya ongkos pekan baru tekor. Wah. Kita cuma merah. Kita kasih tiket pekan baru tekor. Misalnya tiket merah. Pak Buyung, ucapkan terima kasih kepada hamba Allah aja ya Pak ya, Ketua, ya mana aja ya, karena nggak ada nama ya. Hamba Allah. Hamba Allah di Kota Tangerang. Alah gimana? Terima kasih. Ya, ucapan terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk hamba Allah di Tangerang. Semoga ini bermanfaat. Semoga apa? Doakan yang memberi didoakan dong. Semoga. Selalu murah rezeki. Ya ini apa aja Pak Bu? Apa kan Pak? Anak saya nggak biasa mengucap terima kasih. Oh iya. Oh diwakilkan? Diwakilkan sama ayahnya. Oh iya, iya. Terima kasih Mbak Lu yang di Tangerang yang telah memberikan sekedar mau tutup Pak Buyung anak saya kedua. Semoga Mbak Lu di Tangerang dimudahkan urusannya, dijadikan keluarganya, dimurahkan rezekinya dan selalu panjang umur. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Pak Buyung mengira nggak dapat kiriman seperti ini Pak Buyung? Nggak ngira. Nggak ngira ya? Ini mana nih? Teman kota? Terserah mau dibagi anggota, terserah mau dipakai Pak Buyung, terserah. Pokoknya ini untuk Pak Buyung 248. Ya. Nanti anak Pak Buyung dipakai biar tambah keren. Ini tambah ganteng. Umurnya selisih 5 tahun, lebih muda. SL bisa? Coba dulu. Coba dulu. Nah, ora ono wis 170 tak bayar. 170 wis tak bayar. Ora telat. Pak Buyung, bawa kiri Pak Buyung, tak foto dulu Pak Buyung. Sini. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Berdiri di sini sama Pak Ketua. Nah, sini 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 sambil lagi. Sini 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 berdiri sini. Di belakang 248. Iyalah. Pak Ketua tengah. Ya sini, agak sini aja maju lagi Ketua. Pak Buyung nggak terbiasa ternyata. Iya. Pak Buyung bentar ini. Iya. Senyum satu, senyum yang lebar. Kelihatan giginya. Ah, oke, siap. Enggak biasa. Ini kaget Pak Buyung ini. Wah, ini kalau besok wah, baju. Ini ada pesan juga Pak Buyung. Ini enggak boleh dicopot. Kenapa enggak boleh? Biar kelihatan baru. Mantap ya Pak Buyung ya. Sudah saya serahkan, sudah diterima Pak Buyung bagi atau untuk hamba Allah yang berada di Kota Tangerang yang telah mengirimkan kaos ya, polo ya ini ya, polo shirt untuk Pak Buyung. Saya doakan semoga selalu dimudahkan segala urusannya, murah rezeki, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ternyata Pak Buyung enggak mengira Pak Ketua. Ini karena Pak Buyung baru pertama kali ya dapat ini ya. Tadi ngomongannya kurang jelas. Kurang jelas. Makanya aja. Woi Mas. Ya. Iya, mari mari. Siap. Kalau yang biasa udah kebiasaan. Bila dari kalian suka dengan video saya, silakan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Dan tak lupa juga saya doakan untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Selalu murah rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Masih bingung Pak Buyung dapat kiriman ya Mas Ajis ya? Enggak terbiasa. Belum terbiasa.